Wow, digugat cerai Andika Pangemben. Gini penampilan Caca sekarang, sumpah. Kabar tak sedap datang dari rumah tangga penyanyi Andika dan Ayunisa yang akrab disapa Caca. Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2017 lalu, Andika mendaftarkan gugatan cerai. Caca bahkan menyebut Andika sudah bersama wanita lain sejak dirinya hamil 4 bulan. Dari anak aku yang bungsu dalam perut 4 bulan, sampai sekarang umurnya 1 tahun. Udah lama tapi aku pikir Andikanya enggak pernah mau ngaku, ucapnya. Sebelum ini, prahara rumah tangga Andika dan Caca memang terbilang kencang berembus. Sayangnya lagi-lagi rumah tangga keduanya dirundung masalah yang kini akan berakhir perpisahan, diberitakan Tribun News. Ketika akhirnya Andika mengajukan gugatan cerai, Caca mengaku sangat bersyukur. Sudah kok Andika, sudah gugat, alhamdulillah banget, kata Caca saat dihubungi wartawan, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2017. Terlebih lagi, dilansir dari Tribun News. Andika mengatakan jika restu orang tua Caca selama ini tergantung pada kondisi finansialnya, ya nanti kalau ada uang direstuilah, kalau saya lagi gembel. Ya memang kayak gitu, enggak direstui, ungkapnya. Mengetahui hal itu, Caca pun tak terima. Enggaklah, enggak matre, orang nikah saja dulu apa-apa pakai uang keluarga saya. Gimana mau matre, kata Caca saat dihubungi. Kini, di tengah kasus perceraian, Caca berpenampilan berbeda. Penampilan barunya bikin banyak orang pangling.